Yo, kembali lagi di channel Bebeng Gaming di Game Genshin Impact ya. Oke, di sini saya akan memberitahukan tentang hidden quest ya, atau quest reputasi Liyue ya, yang berjudul Penambang yang Hilang ya. Nah, di sini ya, atau The Missing Miner ya. Untuk men-trigger quest ini, kita harus menuju ke Underground Chasm ya. Lokasinya ada di Underground Chasm. Nah, di sini kalian tinggal teleport ke sini. Lokasinya ada di sini nih ya. Nah, di sini lokasi hidden questnya ya. Kalian tinggal teleport ke sini. Nah, ikuti alur saya ya, Cak. Nah, itu ya di pohon ya. Ada di pohon. Nah, di sini ya. Untuk lokasi intinya lihat di peta ya. Nah, di sini ya. Nah, kalian tinggal masuk aja. Nah, di sini ada catatan pekerja ya di sini ya, atau work handbook ya. Kalian tinggal baca aja. Otomatis ada sosok paman ya keluar ya tiba-tiba ya. Nah, di situ meminta kita agar mengambil daging jamur ya. Dan di situ kita dapat achievement tadi ya. Oke, kita langsung menuju ke lokasi daging jamurnya ya. Nah, di sini kita kalahkan dulu monsternya ya. Oke, setelah kalah ya. Di depan itu ada daging jamur yang lezat ya, kata si paman ini ya. Kita ambil. Oke, kita ambil semua dan kita kalahkan dulu musuhnya ya. Oke, setelah itu pamannya membantu kita ya dengan satu kali tebasan ya. Oke, di situ kita mengantar paman ke kemah ya, ke kemah. Lah di sini kita teleport aja. Kita kembalikan paman ke perkemahan ya. Untuk diselamatkan gitu ya. Karena dia sempat hilang gitu. Oke, questnya selesai ya. Kita dapat 30 primogem dan 3 hero suit ya. Oke, sekarang kita cek di quest reputasi Liyue ya. Kita lihat apakah sudah masuk ya. Kita langsung cek. Ya, udah masuk ya, The Missing Miner ya. Oke, sip, masuk ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Klik like, share, and subscribe ya. Ditunggu untuk next videonya ya. See you next time.